Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi teman-teman, dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu materi yang kita harus ketahui atau harus kita kerjakan jika kita ingin menekuni di dunia online. Salah satunya yaitu harus bisa membuat video. Nah, pada kali ini saya ingin menyampaikan tahapan membuat video dari PowerPoint ya, saya pada 13 Oktober 2017. Baik teman-teman, ini beberapa cara membuat video ya. Jadi bisa dari YouTube, ini juga nanti saya ada tutorial sendiri, rekam sendiri otomatis. Sudah pada tahu ya, kita biasa merekam sesuatu baik lewat HP atau handycam atau yang lainnya ya. Kemudian lewat software ya, software itu bisa ada software pembuatan video ya, misalnya dengan Flash MX, kemudian Sparkle ya, untuk video script gitu, kreatif. Kemudian ada juga misalnya software untuk membuat video tutorial seperti ini. Nah, ini saya kebetulan pakainya Camtasia ya. Baik, yang berikutnya yaitu PowerPoint, dan untuk tutorial kali ini saya mau menyampaikannya lewat ini ya, cara membuat video dari dari PowerPoint ya. Yang pertama ya, ini dia cara membuat video dari PowerPoint. Jadi beberapa tahapannya, yang pertama adalah membuka PowerPoint. Otomatis PowerPoint itu dokumen yang ada di salah satu program Microsoft ya, Microsoft PowerPoint. Jadi program untuk presentasi ya, dan sesuai namanya itu isinya biasanya poin-poin saja gitu ya. Ya, bisa dokumen baru kita buka ya, ini nanti langsung praktek saja. Misalnya dokumen baru gini ya, dokumen baru ini bisa dipilih yang sudah ada, ini bisa yang kosong juga ya. Misalnya saya pilih ini salah satu ya, oke ini ya, bisa buka dokumen baru seperti ini ya. Kemudian bisa download template yang sudah ada, jadi buka juga dokumen baru seperti ini, tapi kemudian download dari yang sudah ada ini ya. Jadi biasanya harus dikoneksikan ininya ya, internetnya. Jadi kalau mau download biasanya harus ada internetnya di sini. Ini misalnya, nah ini udah muncul. Saya biasanya salah satunya pakai ini animasi misalnya. Jadi ini pilih salah satu, bisa di download ya, sama saja, cuman sudah ada animasinya gitu ya, sudah ada animasinya. Jadi sama dengan yang tadi blank ya. Misalnya kita download ini, bisa langsung download sini, terus kebuka seperti ini, jadi langsung ada animasinya seperti ini ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah, saya matiin dulu biar nggak berat. Setelah buka, ada satu lagi ini, beli ya, saya kebetulan pernah beli juga dua kali ya, dan ini sangat bermanfaat sekali. Nah, ini saya pernah beli video kreatif ini ya, banyak banget. Ini bisa beli. Saya juga kebetulan beli license-nya, sekalian promo aja ya. Ini saya ada license-nya juga, jadi ini bisa beli ya, bisa. Contohnya ada hasilnya seperti ini. Jadi kita tinggal ganti-ganti saja kalau yang beli ini. Dan yang beli ini saya juga memberikan fasilitas pendampingannya ya, untuk edit dan yang lainnya ya. Misalnya kayak ini. Dan tulisannya nggak ada, ini ada caranya memunculkannya.
ganti foto segala macam, ini ada caranya ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Nah, ini suaranya. Gitu ya. Ini salah satu contohnya. Dan beli dengan harga murah itu bundelnya udah dapat banyak banget. Saya aja ini belum selesai ini ya, ininya apa namanya? Ini misalnya contohnya ya. Downloadnya belum selesai banyak. Ini keren banget emang. Misalnya ini ada yang ini. Terus ada tutorialnya ya, ada tutorial animasinya segala macam. Emang keren lah. Saya beli karena memang untuk buat video banyak itu jadi lebih cepat ya. Itu ya. Jadi tiga cara membuat video dari PowerPoint. Yang pertama dari dokumen baru, kita buat dokumen baru seperti ini ya, kemudian kita isi gitu ya. Ini boleh dikasih animasi, boleh enggak, yang penting nanti jadi ya. Dokumen baru seperti ini, nanti langsung kita praktekan ya. Jadi diisi seperti ini, nanti diisi ya. Nah, ini dokumen baru kita isi. Ini saya harus dari download tadi ya. Nah, yang kedua download template yang tadi yang disediakan oleh Microsoft ya, itu juga banyak, jadi sederhana sekali. Yang ketiga beli template tadi ya, template video point yang memang teman-teman ada yang fokus di situ ya. Jadi ada yang fokus memang otak-atik PowerPoint sehingga menjadi video ya, bahan-bahan video, dan keren banget untuk video profil dan yang lainnya. Kemudian edit ya, edit video misalnya kayak tadi. Yang ini misalnya ya, ini kan yang saya download ya. Jadi tinggal kita edit ya. Ini kalau mau diperbanyak tinggal duplikat gitu ya. Duplikat gitu aja. Duplikat misalnya kita edit namanya ya, misalnya bunga, misalnya bunga apa nih? Matahari misalnya. Kita edit ya. Jadi edit dari. Terus slide-nya juga memang tidak perlu banyak-banyak ya. Jadi 8 sampai 10 slide sudah cukup. Ya. Kita isi saja misalnya. Kalau ini bisa juga nanti misalnya, kalau saya salah satunya misalnya ini saya lagi buat juga ya, buat video-video saya di sini. Apa nih? Nah, ini dia. Misalnya ini ya, jasa yang sudah saya buat ya. Atau nah, ini dia. Misalnya seminar buat web dan bisnis online gratis. Seminar buat web dan bisnis online gratis di ini, sekalian saya buat aja ya. Di Cilacap ya, di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ini langsung praktek kita ya. Kabupaten Tengah. Saya kasih nomor juga ya. Oke, ini ya. Terus ininya bisa kita ganti ya, gini. Oke, misalnya saya kasih foto saya aja nih lagi. Lagi apa nih ya? Bagus yang, nah ini boleh nih, misalnya foto saya ini, ini foto asli ya, foto sendiri ya. Oke, ini kalian, ini juga yang bawahnya bisa diganti seperti itu ya. Kita edit animasinya. Tadi kebetulan saya downloadnya sudah ada animasinya, jadi nanti ini seminar bawahnya isi gitu ya, nanti ada materi sendiri ya, writing isinya. Ini kan jadi seperti ini. Oke. Kemudian kalau yang belum animasi kita bisa buat sendiri ini ya. Misalnya seminar
website dan online. Banyumas Jawa Tengah ini kecilin. Nah, ini bisa buat animasinya ya. Ya, temen bisa ngambil dari sini. Misalnya ini tuh, yang ini animasi ya. Fotonya juga bisa kan. Boleh tadi gitu ya. Ini bisa simpen. Itu animasinya ya, bisa macam-macam nih. Terus kecepatannya juga bisa di ini, jadi bisa di review. Nah, itu ya buat animasi ya, kemudian review dan save format. Nah, ini bisa langsung saja ini. Kebetulan ini saya sudah ini ya, sudah saya buat ya. Oke, jadi ini sudah review ya. Review tuh kayak ini, kita cek dulu gitu ya, ini animasinya aktif enggak gitu ya. Gitu. Oke, seperti itu ya. Habis itu baru kita save deh. Nah, ini yang udah jadi aja yang kita save ya. Atau yang contoh aja ya, punya saya ini, saya atau inilah kita buat ya. Ini misalnya banyak ya, bisa dibuat banyak ke bawah, bisa beda ya, bisa cuma di enter gitu, ada kayak gini. Ini contoh aja, nanti kita save seperti ini. Jadi ini save nya bisa ekspor, kemudian ekspor, kemudian create video ya. Nah, ininya di nolkan, kemudian create video. Nah, ini biasanya kalau nah, ini tergantung fasilitas PowerPoint-nya. Ada yang cuman WMP, misalnya WMV ya, WMV. Ada yang video MP4 ya. Nah, ini contoh ya. Nanti saya save ya. Misalnya ya saya. Nah, ini di save. Tungguin ya. V-nya V ini. Tungguin ya sampai selesai, biasanya ada di sini. Ini udah selesai, kita cek aja langsung di tadi saya simpen di sini, saya simpen ya. Nah, ini udah ada nih tipe tuh ya, info daftar ada ini seminar webinar tadi. Kita buka aja cek. Nah, ini kan ya, cepat sekali ya itu. Atau kita tambahin dulu deh musik ya. Musik ini bisa di sini ya, musik bisa, video bisa ya. Di sini ya, insert audio. Ingat, audionya jangan yang punya orang ya, yang ada lisensinya, biasanya ditolak nanti kalau buat YouTube ya. Tapi kalau buat presentasi sih boleh-boleh aja. Ini kita beli tadi itu video bundle ini udah ada musiknya nih. Kan udah ada nih misalnya ini ya. Terus di save all background aja buat semuanya. Nah, sini ya. Oke. Okay. Oh, sorry. Di halaman satu ya. Nah, ini dalam satu. Klik flash break, kemudian background. Nah, itu baru kita save lagi. Biar ada musiknya misalnya. Terus satu lagi saya tambahin ya. Foto ya, foto juga bisa sini. Foto slide aja, misalnya gini. Terus bisa juga tambahin. Ini bisa pakai animasi ya, seperti biasa ya. Misalnya pakai boleh-boleh aja nih animasi.
biar ada kelihatan ya. Nah ini ya, itu ya foto, terus bisa juga nanti video, cara masukinnya sama dari sini ya, dari insert, terus animasinya dipakai. Oke, sekarang sudah ya, ini sudah, ini kita bisa review dulu ya, udah ada musiknya ya. Terus ini juga bisa antara slide ya, transisinya kita kasih misalnya kayak gini, gini, kayak gini ya, ngarang-ngarang aja biar ada variasi ya. Terus gini ya, oke gitu ya. Nah baru kita save lagi kayak tadi, export video, create. Nah ini kita ganti yang bekasnya, oke aja karena kan nutup yang udah ada. Ini nanti akan kelihatan di sini prosesnya ya, semakin dia banyak slide-nya dan banyak isinya berat ya, misalnya foto, video, semakin lama ini, semakin singkat kayak tadi, semakin cepat. Baik, itu sementara nanti kita cek dulu ya hasilnya. Nah ini dia di sini hasilnya, kita buka saja. Bukanya boleh langsung, boleh pakai ini, boleh pakai ini. Kita pakai GUM player ya. Nah itu udah jadi ya videonya ya. Kalau cara uploadnya ke YouTube, saya sudah buat juga ya di channel saya ini. Saya sudah buat di channel saya bagaimana upload dan yang lainnya ya. Bagaimana upload terus ngisi deskripsi dan yang lainnya. Baik, mungkin itu dari saya sementara ini. Terima kasih bagi teman-teman yang butuh informasi dan konsultasi ya. Saya membuka untuk berbagi dan sharing ilmu apapun bentuknya yang bisa saya lakukan, termasuk ya di dalamnya adalah bisnis atau berjualan lewat internet. Saya bukan pakar tapi ngerti beberapa dan bisa kita saling berbagi. Baik, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, dan ini nomor saya Adim 0812 8270 7458. Dan jika ingin mengadakan seminar atau apa namanya workshop ya, baik itu website ataupun bisnis online, bisa ke saya ya, bisa kita adakan ya gitu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.